Hi guys, welcome back to my channel, Rico Ramon Foji Channel. Thank you so much yang udah klik video aku kali ini. Video aku kali ini jangan pernah bosan ya guys. Iya. Yang udah nonton dan udah subscribe dan sering like, makasih banget buat teman-teman, buat orang-orang yang gak aku kenal gitu, makasih. Oke, kali ini aku mau unboxing gift hadiah dari pre-order Oppo Reno 4 app. Jadi kalau kalian misalnya mesen pre-order kemarin sebelum di-launchingin tanggal 12 atau 13 Oktober kemarin, Oppo Reno 4 app, itu kalian mendapatkan ini. Oase. Ketutup. Oase gift Oppo Reno 4 app. Kalau kemarin Oppo Reno 4 itu warnanya merah kotaknya, kalau ini Oppo Reno 4 app warnanya hitam. Oase gift. Apabila kalian yang udah nonton review unboxing Oppo Reno 4 app aku dan juga unboxing Oppo Reno 4 app yang banyak hadiah, jadi aku kemarin udah bikin kontennya, yang belum nonton bisa nonton, nanti aku kasih linknya di bawah. Unboxing atau review Oppo Reno 4 app dan juga unboxing pre-order gift hadiah yang banyak banget dari Oppo Reno 4 app. Dan sekarang aku mau unboxing Oase-nya. Oase Oase Gift ini kalau misalnya kalian beli katanya sekitaran harga 799.900 sampai 800.000 guys, lumayan banget kan. Jadi ini khusus pre-order, jadi kalau kalian beli sekarang itu udah gak dapet lagi gitu kan. Jadi aku mau unboxing, lumayan banget. Tapi sebelum unboxing dan kita lihat isinya apa, kalian yang belum subscribe, klik tombol merah di bawah lalu bunyi loncengnya. Jadi kalau ada pemberitahuan video dari aku, kalian bisa langsung terinfo. Penting banget gak sih gue? Harus penting gitu ya. Dan dan sering yang udah sering nonton dan sudah subscribe, aku doain buat cowok makin ganteng, cewek makin cantik, makin banyak rezekinya, dan jangan pernah bosan. Sekarang kita mau review hadiah dari Oppo Reno 4F pre-order. Gift hadiahnya Oase. Ini kalau dibeli itu katanya sekitaran 800 ribuan guys. Dari kotaknya aja yang di-press banget gitu kan, warnanya hitam, ada kemerlap-kemerlip hijau-hijau ala-ala bintang-bintang gitu. Meriah banget, mewah banget gitu kan kotaknya. Tuh belakangnya kelihatan banget. Kotaknya aja mewah banget. I like it so much, special gift. Jadi kita mau unboxing dan mau kita buka. Oke. Ada pisau. Sama unboxing kotaknya. Wangi. Kotaknya mewah banget ya. Jadi kita mau buka kotaknya. Harusnya dari atas. Apa aja sih isinya ini? Oke, ini dia, cekidot. Aduh, susah. Harusnya dari bawah gitu. Oke, ini dia. Ala-ala hadiah apa gitu ya. 1, 2, 3. Kita buka. Wow, teret. Di sini aku dapat kartu petunjuk dan kartu garansi. Lalu di sini ada jamnya. Tuh. Wow. Ini gitu ya. Kita hidupin dulu. Di sini ada untuk charger jamnya. Dan sama headphone-nya. Pun kayak kabel gitu, jadi aku nggak usah review kali ya, karena kan juga kalian nggak bisa dengar, dan ini ada itunya. Lumayan dan keren dan mewah.
aku mau coba testing jamnya nih. Bagus ya. Nanti aku mau tes. Cara bukanya itu kita gimana ya? Takut rusak karena nggak ngerti guys. Ini untuk tali jamnya kalian bisa copot, potekin gitu aja. Jadi ini itu gitunya nih, harus dicas, disambungin gitu guys untuk jamnya. Seperti itu, nanti tinggal aku cas dia karena lobet banget ya, baru bisa dihidupin. Ini jam atau buat untuk pengukur kesehatan ya? Ya itulah semacamnya, nanti kita akan coba. Dan isinya seperti ini. Mungkin sama dan oase-oase lainnya yang Oppo Reno berikan. Juga nanti akan aku coba. Ini dia, keep pre-order dari Oppo Reno 4F. Sebenarnya penting gak penting ya, ya nanti ada hiasan. Mending dia ngasih apa ya, ngasih voucher belanja kali, lebih kasar. Ini head the bang gimana? Atau headphone yang gede gitu. Tapi gak apa-apa karena dikasih ya free, alhamdulillah gitu kan. Gak usah banyak berkomentar, kita coba lagi. Dan kayak tuh kok aku mau ngecas. Oke, itu dia review singkat atau unboxing gift pre-order dari Oppo Reno 4F yang kita dapat oase gift gitu kan. Isinya seperti itu. Makanya pantengin terus channelnya aku, review handphone, jalan-jalan, kuliner, berbagai macam informasi penting gak penting. Mungkin jadi dari kalian yang gak tahu bisa jadi tahu gitu kan. Jangan lupa subscribe. Dan yang udah nonton dan sampai habis, nonton itu sampai habis gitu kan, dan sering nonton jangan pernah bosan. Yang udah subscribe juga makasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.